bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Syirniyat karya Al-Syeikh Abdul Khaliq Ashabahullah, hadis yang kemarin kita baca, setorkan terlebih dahulu pendek hadisnya, yaitu seputar adab bermalam secara jamaah. Maksudnya bermalam di suatu tempat yang situ rombongan banyak orang. Adab, bagaimana adabnya ketika kita memasuki tempat tersebut, apakah teriak-teriak atau mengucapkan salam dengan salam yang keras atau bagaimana. Sudah kita lewati kemarin pembahasannya. Tafadhal antum. نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل. La yuqidu na'iman wa yusmi'u liyaqadhar al-hadith muhtasar al-akhbar muslim. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. نعم بارك الله فيكم تفضل. نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل. نعم بارك الله فيكم أحسن تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Allah. Yus. Awa. Yus mi'u. Ha? Wa yusmi'u. Awa. Hadis. Oh, nah barakallahu fiik. Labas. Terus, dilatih terus, lama-lama nanti terbiasa. Tafadhal. Tafadhal. Anil Mikdad. Yaqdan. Tasaran. Ayo wa na'am ahsan. Ayo bismillah. Fayusallimu. Jangan diulang-ulang terus nanti enggak selesai-selesai. Layuk itu, layuk itu, layuk itu apa? Layuk itu layman. Apa? Layuk itu layman. Apa? Yasmi'ul. 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 Wadhan ya. Allah Ustaz. Wa yasmi'u. Yakzan, yakdon, ayo terus, ayo enam, ulang-ulang terus, moyus miul yakdon, fadl, Hasan, تفضل الاخ. نعم أحسن تبارك الله فيك تفضل. من
Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. Naam, barakallahu fiik. Ahsan. Tafadhal. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Tafadhal. نعم استنت بارك الله فيك تفضل نعم استنت بارك الله فيك تفضل نعم بارك الله فيك تفضل الأخ تفضل نعم أحسن تبارك الله فيك تفضل لا يا تفضل نعم kita lanjutkan warakallahu fiikum berikutnya perhatikan baik-baik Qala al-mu'allifu asabahullah Adabut ta'am, adab seputar makanan. Maksudnya adab seputar makanan di sini bagaimana maksudnya? Maksudnya adab di dalam makan. Bukan makanannya tapi dalam makan bersama maksudnya. Jadi bagaimana adabnya ketika makan berbarengan, satu nampan 5 orang, satu nampan 7 orang, satu nampan 10 orang, itu adabnya bagaimana? Dan adabnya bagaimana ketika orang itu mau makan? Pakai tangan kanan atau tangan kiri atau diam saja atau baca bismillah. Itu yang akan kita bahas. Jadi perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allifu astaghfirullah adabut ta'am. Adab seputar makanan. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qol. Dari hadisnya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala beliau berkata Ma'ruf hadis ini ya masyhur, sering antum dengar. Kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yaniq. Fa mazalat tilka ti'mati ba'du muttafaqun alaih, masyaallah.
Hadisnya pendek, mudah dihafal, perhatikan artinya biar paham. Dari hadisnya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dahulu aku ketika masih kecil berada di pangkuan Rasulullah SAW. Saat itu tanganku mulai mengarah ke nampan atau semacam piring, piring besar itu. Nampan itu aja ya. Ya na barakallahu fikum, piring besar nampan itu aja ya. Faqala li Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya gulam, wahai seorang anak, samillah, bacalah bismillah. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yanik, dan makanlah dari makanan yang berada di hadapanmu. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Jadi termasuk adab dalam makan berjamaah, upayakan makan yang ada di hadapannya. Jangan antum ngambil di hadapan orang lain. Satu nampan lima orang misalkan, tangan antum langsung bergerilya. Kalau depan orang lain diambil, comot, diambil, jangan. Makanlah dari depan antum, menyerbu ke arah tengah. Paham ya? Nanti pertemunya di tengah itu pertemunya. Paham maksudnya? Nah, itu termasuk tata cara yang baik. Karena kadangkala kalau tangannya bergerilya, dia makan ngambil depan orang lain merasa jijik. Ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi, ini termasuk tata cara dan juga adab dalam makan berjamaah. Rasulullah mengingatkan siapa tadi? Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, wahai seorang anak, bacalah bismillah. Enggak perlu bismillahirrahmanirrahim. Cukup bismillah, namanya tasmiyah. Paham ya? Kalau lengkap bismillahirrahmanirrahim namanya apa? Basmalah. Perintahnya tasmiyah samillah. Samillah apa ucapan apa? Bismillah. Paham ya? Ini penting. Karena kadang-kadang orang lupa. Walaupun di sana ada doa, ketika orang lupa tetap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wa akhirihi. Paham ya? Nah, itu juga diperbolehkan karena lupa. Tapi kalau setiap hari nam terus enggak pernah baca, bukan lupa lagi. Memang dia nah barakallahu fikum sudah terlanjur apa terbiasa dengan kebiasaan yang tidak baik. Jadi ingat-ingat ya, antum mau makan cilok, sebelum makan cilok bismillah. Mau minum es krim, sebelum minum bismillah. Paham ya? Dibiasakan itu. Kalau sudah terbiasa, insyaallah biidznillah antum enggak lupa. Biidznillah. Bismillah. Makan bismillah, mau minum bismillah. Naam. Mohon salat ya. Ewa, itu adab yang pertama, baca bismillah, jangan lupa. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Termasuk adab yang berikutnya, makan dengan apa? Tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Karena apa? Karena kalau orang makan dengan tangan kiri, dipermisalkan seperti setan yang terkutuk. Paham ya? Datang dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana ya'kulu bisimalih wa yashrabu bisimalih. Itu hadisnya. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan apabila minum, minumlah dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan apa? Kiri. Mohon salat, makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau orang makan dengan tangan kiri, seperti setan perbuatannya. Nah, barakallahu fiikum. Seringnya antum jumpai, kita jumpai ketika gotong royong, kerja bakti, gabung orang awam, kemudian datang suguhannya, datang makanannya, minumannya, bakwan misalkan atau gorengan, ada lombok, ada cabai di situ. Makannya bagaimana biasanya mereka? Santai aja mereka, makan bakwannya tangan kiri. Malah tangan kanannya apa? Cabenya. Santai mereka. Atau tangan kanannya megang apa? Teh. Tangan kirinya bakwan atau gorengan yang lainnya. Seperti itu. Sudah mereka menganggap biasa. Padahal kadang-kala mereka lalai atau enggak tahu hukumnya. Tegur aja dengan cara yang halus. Maaf Pak, apakah tangan kanan Bapak sakit? Kita aja dengan cara yang halus. Dia mungkin mengatakan, "Oh, tidak, Mas. Kenapa ya?" Alangkah baiknya kalau Bapak makan tangan pakai tangan kanan. Itu aja. Paham ya? Dengan cara yang halus seperti itu. Naam. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Paham ya? Terbiasa megang makanan dua.
gitu loh, kanan kiri megang gitu loh. Jadi namun untuk mengkondisikan sulit, terbiasa tadi itu ya, Allah musta'an, itu kebiasaan yang tidak tepat. Wa kul mimma yalik, dan makanlah hidangan yang ada di hadapanmu, yang paling terdekat denganmu. Jadi kalau makan jamaah satu nampan 5 orang atau satu nampan 7 orang atau satu nampan 10 orang misalkan, maka memakannya mulai dari hidangan yang paling dekat. Jangan antum ngambil di depan orang lain. Lah kalau lauknya beda-beda bagaimana Ustaz? Caranya ditaruh di tengah lauknya. Dikondisikan satu halqoh tadi, satu nampan itu harus pandai mengkondisikan. Paham ya? Harus pandai apa? Mengkondisikan na barakallahu fikum agar apa? Agar bisa. Lauk tadi itu diambil semuanya, bisa mengambil, taruh tengah lauknya. Paham maksudnya ya? Nah, atau dengan kesepakatan taruhlah, kadang ada cabai, sambel itu ya. Sepakat taruh pinggir, nanti yang mau ngambil, enggak masalah kalau itu. Tapi kalau lauknya udah di tengah, antum ngambil di depan teman antum. Paham ya? Ayam satu itu ya, pahanya di depan Mahmud misalkan. Kepalanya di depannya Julaibib misalkan. Langsung antum ngambilnya, Mahmud ngambil depannya Julaibib, kurang tepat. Ngambil yang depannya kalau dapat pahala alhamdulillah itu. Faham ya? Ini termasuk adab di dalam makan secara jamaah. Kita lihat famazalat tilka ti'mati ba'du masyaallah. Umar bin Abi Salamah mengatakan, maka setelah kejadian tersebut tata cara makanku seperti itu terus. Famazalat, senantiasa seperti itu terus cara makanku ba'du setelahnya. Setelah apa? Setelah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Ini termasuk adab yang perlu kita perhatikan. Kadangkala orang lalai, lupa, terlanjur dua-duanya megang, paham ya? Akhirnya makan kanan kiri digunakan, kurang tepat. Kalau makan pakai tangan kanan, kiri ini dikondisikan hanya untuk apa? Di antaranya bersuci ketika qadha'ul hajah misalkan, atau digunakan ngangkat barang. Adapun kalau makan jangan pakai tangan kiri. Kecuali apa? Kecuali kalau darurat seperti tangan kanannya putus, tangan kanannya sakit misalkan, boleh pakai tangan kiri. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Wa illa, hukum asalnya kalau makan sengaja dengan tangan kiri serupa dengan apa tadi? Setan. Allahul musta'an, setan makan dan minum pakai tangan kiri. Nah, kita sebagai manusia jangan mencontoh setan. Hewanam. Perhatikan baik-baik. Kita lihat bawahnya. Tatisu, apa makna tatis? Qala al-mu'allif ashabahullah, bawah itu perhatikan. Tatisu tataharrak wa tamtad. Nah, tataharraku wa tamtaddu. Artinya apa? Nah, tangan tersebut mulai tataharrak, bergerak, wa tamtaddu, dan mengarah menuju. Menuju mana? Ila nawahis shahfah. Menuju ke na'am barakallahu fikum, sisi-sisi nampan. Paham ya? Naam. Di sisi nampan tersebut. Paham ya? Naam, sekeliling nampan, dia tangannya mau menuju ke arah apa? Sisi atau sekeliling nampan tadi itu. Intaha syarah muslim. Dinasihati Rasulullah, dinasihati oleh Rasulullah SAW, wahai seorang anak, baca bismillah dulu, makan dengan tangan kanan, makanlah hidangan yang di dekatmu, yang ada di hadapanmu. Faham maksudnya ya? Ewa na'am barakallahu fikum, seperti itu. Penjelasan berikutnya, qala al-hafidh rahimahullah. Kalau disebutkan secara mutlak seperti ini, qala al-hafidh rahimahullah, berkata al-hafidh rahimahullah, berarti al-hafidz siapa ini? Iqbal, kalau sebutkan secara mutlak qala al-hafidz rahimahullah, berarti al-hafidz siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih. Namanya siapa? Ahmad Ibn Hajar. Siapa namanya Ahmad? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih. Siapa namanya? Ahmad. Siapa namanya Iqbal? Ahmad bin Ali.
Jadi enggak usah lupa, antum langsung ingat nama antum ketemu, cuman binnya yang beda. Ahmad bin Ali. Itu namanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaihi. Na'am. Kita lihat apa ucapan beliau. Qala Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi. Siapa namanya Umar? Al-Imam An-Nawawi. Ingat enggak? Apa? Hah? Siapa? Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Ini Imam Nawawi ini. Antum Muhammad. Siapa namanya Imam Nawawi? Qala al-Imam Nawawi rahimahullah. Ayo na'am. Abu Mu'ad. Ingat enggak? Yahya bin Ayo. Kunyahnya namanya sekalian. Abu Zakaria Yahya bin Ayo. Irsyad Yahya bin Saraf. Saraf. Ayo Wasin. Jangan Saraf, nanti ilmu Saraf nanti lain lagi. Namanya Yahya bin Saraf. Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah. Naam. Kita lihat qala An-Nawawi rahimahullah taala ajma'al ulama'u 'ala istihbab at-tasmiyah 'ala at-ta'am fi awwalihi. Penting ini. Para ulama ijma' sepakat mengenai apa sunnahnya, disunnahkannya membaca bismillah di awal kali dia makan. Paham belum? Bismillah baru makan. Kenapa kok disyariatkan baca bismillah? Kan udah kita lewati. Di dalam bismillah itu kan ada huruf ba. Ba itu dalam ilmu bahasa Arab namanya huruf jar. Cuman bukan sembarang huruf jar. Huruf jar itu terkadang memiliki makna-makna yang tersendiri. Bismillah, ba-nya maknanya apa kemarin Ihsan? Ba yang ada pada bismillah itu ba-nya maknanya apa? Ba apa kemarin? Sababiyah. Wah, jangan sabur-sabur. Antum mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau kerja baca bismillah, mau aktivitas baca bismillah, mau voli bismillah. Nah, bismillah itu baknya bak apa? Endak ya Abdullah. Bak apa? At-tabaruk wa ada wanya. Wal isti'anah Hasan. Baknya bak tabarruk wal isti'anah. Ingat-ingat. Baknya itu bak yang makna tabarruk. Apa tabarruk? Mencari berkah, meminta keberkahan, wal isti'anah minta pertolongan. Jadi ketika antum mau makan baca bismillah. Artinya apa? Ya Allah, kami tidaklah makan kecuali hanya dengan menyebut namamu ya Allah, meminta pertolongan dan keberkahan dalam makanan tersebut. Perhatikan baik-baik. Ayo na'am. Mohon salah ya. Ba'nya apa nih ba'nya? Lit tabarruk wal isti'anah. Ba' untuk minta keberkahan dan isti'anah minta pertolongan. Mohon salah ini? Mohon salah ini bang? Ayo na'am. Jadi ketika orang mau makan baca bismillah dulu. Kemudian faedah yang kedua, ketika mengucapkan bismillah, bismillah itu kan ba'nya huruf jar. Susunan jar majrur kalau dalam bahasa Arab itu aslinya diakhirkan aslinya. Diakhirkan semuanya. Marartu bi Zaidin diakhirkan. Ya enggak? Hah? Dakhaltu ilal masjid diakhirkan. Nah, manakala jar majrur bismillah diawalkan memberikan faedah apa? Abdullah, endak ya Abdullah. Ayo na'am. Apa faedahnya? Seharusnya kan jar majrur diakhirkan, di sini diawalkan. Antum mau makan bismillah dulu, mau minum bismillah dulu, mau istirahat bismillah dulu. Nah, apa faedahnya di situ? Apa? Al-ikhtisar, al-hasr. Ayo, memberikan faedah al-hasr. Nah, kaedahnya Abdurrahman. Na'am ahsanta barakallahu fiik.
Takdimu mahakuhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Paham belum? Apa pembatasan berarti maknanya? Bismillah asrab. Paham ya? Artinya berarti apa? Hanya dengan menyebut namamu ya Allah aku akan makan. Bukan menyebut nama yang lainnya. Paham belum? Itu bedanya. Beda kalau antum asrab bismillah. Aku akan makan dengan menyebut namamu. Bisa jadi menyebut nama yang lain. Tapi kalau didahulukan bismillah asrab, bismillah akul. Cuman takdir fiilnya ini enggak perlu disebutkan. Kenapa? Karena sudah terniatkan di benak antum, terniatkan di hati antum. Jadi enggak perlu sebutkan, langsung jalan. Orang sudah paham. Antum mau ngapain? Bismillah. Ada air susu, segelas air susu, antum baca bismillah mau ngapain kira-kira? Bismillah, mau ngapain kira-kira? Mau minum, enggak usah sebutkan bismillah asrab. Asrabnya enggak sebutkan. Cukup bismillah takdirkan fiilnya tadi itu. Paham ya? Aslinya kalau secara urutan asrabu bismillah. Tapi karena didahulukan jar majrur tadi itu bismillah asrab, faedahnya apa tadi? Yufidu al-hasr. Memberikan faedah pembatasan. Maksudnya bagaimana? Kami tidak makan dan kami tidak minum kecuali hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Ikhwan fi din azani wazakumullah barakallahu fiikum, kita lanjutkan lagi, perhatikan bawah itu penjelasannya. Wa fi naqli ijma' ala istihbab nadhar. Ternyata ada kritikan situ. Naam. Al-Hafidz memberikan apa? Komentar situ. Di dalam penukilan ijma' bahwasanya itu adalah mustahab di awal kali makan nadhar, perlu cek lagi. Faqad dhahaba jama'atun ila wujubi dzalik, bahkan bukan istihbab lagi, wajib. Amlum. Bukan hanya sunnah baca bismillah tapi wajib. Apa? Wajib. Paham ya? Hukumnya wajib. Kenapa? Dohir hadis. Sammillah. Sammi fi'il apa namanya? Fi'il amr. Al-asl fi'il amr. Ya dulu alal wujub. Dah itu ambil kaedahnya. Selama enggak ada yang malingkan kembali ke hukum asal. Al-aslu fil amri yadullu alal wujub, itu kaedahnya. Jadi yang mengatakan wajib kuat juga. Hukum asal suatu perintah menunjukkan wajib perbuatan tersebut untuk dilakukan. Berarti wajib baca bismillah. Kalau lupa ada doanya. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Paham belum? Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Intaha Fathul Bari. Selesai penukilan dari kitab Fathul Bari. Wa dalilu tasmiyah ala syarab. Dan dalil mengenai tasmiyah baca bismillah sebelum minum fi hadithi Abi Hurairah, di dalam hadis Abi Hurairah, fasamma wa syaribal fadlah, kemudian beliau nah barakallahu fikum membaca bismillah dan minum air sisanya. Fadlah itu sisa air sisa, atau secara umum sisanya gitu, sisa air yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al hadis muttafaqun alaihi, hadisnya muttafaqun alaihi. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat lagi hadisnya. Dalam hadis yang mulia ini bagaimana pedulinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Paham ya? Bahkan anak kecil beliau ajari, bayangkan. Jadi tidak ada salahnya seorang ustaz, seorang guru ngajari anak kecil itu enggak masalah. Bukan perkara aib, wah anak enggak mau ngajar kalau anak-anak kecil. Enggak level katanya. Bukan kelasnya, sombong, paham ya? Jadi walaupun anak kecil harus diajari, paham ya? Nah ini lihat Rasulullah SAW pemimpin, beliau Nabi ngajari anak kecil, yang gulam, Umar bin Abi Salamah. Kisah yang lain, waktu itu mengajari siapa? Abdullah ibn Abbas, ya kan? Ya gulam, inni u'alimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tijahat. Berarti menunjukkan bahwasannya apa? Nah, seorang guru atau seorang syekh atau seorang ustaz itu tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya kalau ngajari anak kecil, itu enggak masalah. Paham ya? Nah, permasalahannya bukan masalah gengsi atau enggak gengsinya, permasalahannya apa? Nah, barakallahu fikum, jangan sampai dia mengkhususkan yang nah barakallahu fikum yang dia ajari harus orang besar, kalau anak kecil enggak mau ngajar, keliru. Kita kadang punya anak kan? Anak kita juga kecil perlu diajari. Paham ya? Perlu diajari. Nah, itu termasuk perkara yang apa yang perlu kita perhatikan. Antum lihat situ, berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti beliau alaihi wasallam
sangat apa sayang dengan anak kecil. Nah barakallahu fikum, beliau apa? Nah di samping memangku, nah barakallahu fikum, Umar bin Abi Salamah tersebut, beliau mengajari ajaran yang bagus. Diajari bagaimana adab ketika mau makan. Makan dengan tangan kanan. Baca apa? Bismillah. Makan dari hidangan yang paling dekatnya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kita lihat lagi di situ. Wa kanat yadi tatish fi shahfah. Na'am barakallahu fik. Ini menunjukkan bahwasanya makan berjamaah itu termasuk amalan yang dianjurkan kalau memungkinkan. Kadangkala ada makanan yang memang tidak bisa dimakan secara berjamaah. Makannya sendiri-sendiri, misalkan makanan berkuah misalkan, paham ya? Itu kadang harus sendiri-sendiri mangkok atau yang semisalnya. Tapi kalau hukum asalnya makan berjamaah termasuk amalan yang dianjurkan. Paham ya? Berjamaah itu apakah harus di pondok pesantren? Di ma'had gitu, di rumah enggak bisa jamaah? Bisa. Di rumah bisa berjamaah, mungkin suami, istri, anaknya. Suami istri udah 2. Anaknya berapa? 5, udah 7 orang. Jamaah semuanya. Masya Allah, 1 nampan 7 orang. Bisa atau tidak? Bisa. Kalaupun belum punya anak, suami istri makan 1 nampan berjamaah atau enggak? Berjamaah. 1 piring itu 2 orang berjamaah enggak? Berjamaah. Karena jamaah paling sedikitnya berapa orang? 2 orang saja. Paham ya? Nah, jamaah paling sedikitnya 2 orang saja. Ayo na'am. Seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jalla wa barakallahu fikum. Kemudian berikutnya diperhatikan lagi hadisnya di situ. Ucapan yang Rasulullah ajarkan kepada Umar bin Abi Salamah dengan ajaran yang sangat lembut dan halus, akhirnya di akhir hadis apa kata Umar bin Abi Salamah? Maka setelah nasihat tersebut, setelah itu maka cara makanku senantiasa seperti itu. Maksudnya bagaimana cara makannya? Senantiasa seperti itu, baca bismillah sebelumnya, makan dengan tangan kanan, kemudian apa? Makan hidangan yang paling dekat dengannya. Paham belum? Ini menunjukkan bagaimana? Menunjukkan bagaimana? Menunjukkan betapa segeranya Umar bin Abi Salamah untuk apa? Mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis yang kita baca barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami dan besok dihafalkan, tidak panjang tapi pendek, mudah dihafal. Hadisnya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Nasallaha assalamata wal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.